بسم الله الرحمن الرحيم. Yo, what's up bro? Good morning from Curug Sodong. Halo, dengan siapa nih? Ini dengan guide kita. Lepi, Bi. Kita mau kemana hari ini, Bi? Ke Curug Cikante. Curug apa aja, Bi? Curug Cikante sama Curug Ciate, Cikaung. Cikaung, ya? Yeah. Berarti ada berapa curug sana? Ada 4 air terjun. Ada 4 air terjun, brother. Yuk, kalau kalian pergi ke Geopark itu, kalian wajib kunjungi 4 curug yang ada di sana. Di sini satu curug. Yeah. Terus yang di sana, curug apa namanya lagi? Cimarijung. Nah, yang di sana nanti terakhir Curug Cimarijung, ya. Oke, tapi gue nanti sendiri aja, nggak perlu sama Lepi, oke. Dan ini adalah Curug Sodong, brother. Paham, saya cek nih. Brother, Curug Sodong ini adalah merupakan curug yang paling mudah dijangkau karena kalian dari parkiran bisa langsung melihat Curug Sodong ini. Tuh, airnya besar kan, kedalaman air di sana itu sekitar 5-10 meter, jadi mungkin di sini karena terlalu deras arusnya, jadi kita tidak perlu berenang. Karena perlu safety yang cukup bagus, brother. Brother,
Kita akan naik ya, ke atas ya. Gitu ya. Oke, kita cek suasana di atas itu tuh. Bisa, Bi. Oke, guys, ini adalah penampakan dari air terjun. Kalau kita naik ke atas ini membutuhkan waktu mungkin 15 menit lah, 10 sampai 15 menit lah kalau tidak keliru. Ya segituan lah pokoknya. Dan kalau naik ke sini yang perlu diperhatikan adalah jalannya, yaitu bebatuan yang sangat licin sekali, jadi perlu hati-hati sekali. Kalau kalian nanti penasaran, dilihat dari bawah bagus banget, pingin naik ke atas juga, di atas juga keren, cuma hati-hati dan air terjunnya sangat kuat sekali, guys. Nah, beginilah gue jalan dengan penuh kehati-hatian karena memang tempatnya sangat licin sekali. Oke, okay? Semburan air ke kamera sangat kuat sekali, guys. Nah, ini gue coba mendekat ke air terjunnya, namun semburan airnya semakin kencang, guys. Jadi gue tidak sampai pas di bawah air terjunnya. Dan tuh di kamera terasa sekali semburan airnya, sampai berembun gitu. Action cam gue, guys. Nah, ini gue coba naik. Tapi tetap tidak sampai ke pas bawah air terjunnya, karena di samping cukup berbahaya, jadi air terjunnya itu sangat, hempasannya sangat kuat, guys. Ya, karena kita traveling juga tetap yang utama kita jaga keamanan kita agar bisa traveling ke tempat yang lain, guys. Oke, okay?